guys, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya lagi berada di hutan kampung ya. Tepi kampung tapi lumayan jauh dari kampung. Ini saya mau berburu singonium. Saya dulu pernah ke sini, itu saya lihat di kanan kirinya sungai itu ada singonium banyak ya. Ada yang sedikit-sedikit, mungkin bakalan varigata. Saya akan coba kembali lagi ke sini, mau melihat yang dulu pernah saya sambangin ya. Coba kemungkinan saya bisa mendapatkan yang saya harapkan. Oke. Oke guys, saya sudah sampai di tepi sungai ya ini ya. Ini agak sedikit bersih kanan kirinya karena kemarin ada kayak apa ya, kayak banjir ya di sini karena hujan lebat. Ini sampai atas ini sampah yang menyangkut. Dulu di sini banyak apa, pohon bromelomena sama singonium. Ada yang merambat. Kalau yang ini kok kayaknya beda daunnya, tapi ini mungkin masih termasuk jenis singonium, nggak tahu namanya saya. Ini daunnya seperti ini, beda dengan yang bawahnya. Ini sungai yang membelah kampung ya, ini antar desa. Oke guys, saya akan terus mencari ya di bawah ini. Saya mencarinya di bawah. Ada yang menempel-nempel di pohon itu, singonium juga banyak di sini. Saya cari yang di bawah, yang tumbuh-tumbuh daun-daun baru ya, mungkin ada banyak yang tumbuh-tumbuh daun baru ya. Seperti ini. Baru ya, seperti ini daun baru. Kayaknya sedikit ya, ada sedikit belangnya ini sedikit belang. Coba saya lihat bawahnya ya, ini mungkin bisa istilahnya ciri-ciri varigata ya ini ya. Nanti saya akan bawa pulang. Coba saya tanam di rumah ya. Ini ada daun baru, ini istilahnya nyeplas sedikit ya. Ini putih mungkin ya. Saya ambil. Saya ambil, ada sedikit semburat warna kuning ini ya, semoga saja kuning. Oke, saya lanjut. Ada juga yang daunnya seperti daun bermotif, mirip singonium batik ya. Kita lanjut.
Ini saya sudah sampai di tepian sungai ya. Ini banyak Syngonium yang merambat di pohon kelapa. Syngonium hijau. Di sini dulu saya pernah ke sini juga banyak ularnya ya. Ular ini spider dulu pernah sering saya jumpai di sini. Yang saya jumpai Syngonium hijau. Saya berada di atas jembatan ya ini ya. Jembatannya tinggi guys, sampai ke atas ini kira-kira dalamnya ada ini 5 meter lebih ya. Sampahnya pada nyangkut di akar-akar pohon. Oke guys, saya cuma bawa hasil ini aja ya. Ini sudah saya rasa cukup. Ini semoga saja bisa lebih banyak lagi ya varigatanya. Ini ada daun baru. Yang saya harapkan daun baru ini muncul seperti ini ya, lebih banyak. Ini ya. Nyeples ini kalau saya mengistilahkan nyeples. Oke guys, saya dalam perjalanan pulang. Hari ini saya rasa cukup ya. Sambil pulang sambil lihat kanan kiri kalau ada yang menarik ya, yang unik mungkin saya akan bawa pulang. Oke. Jangan lupa like, subscribe, share atau komen. Tekan tanda lonceng ya untuk mengetahui update video-video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Oke, see you.